guys, jadi hari ini kita bakal menggunakan skin pisang yang katanya ini cuma beberapa orang saja yang punya, guys. Nah, coba kalian kasih tahu siapa dari kalian yang punya skin pisang. Nanti kita bakal mabar ya, guys. Karena sebentar lagi stable guys bakal bisa add friend. Jadi kita bakal bisa berteman. Jadi kita bisa mabar, guys. Kita bakal pakai dulu guys skin pisangnya, guys. Frost tiba-tiba kagak tiba-tiba skin pisang ini muncul di customize aku, guys. Karena aku langsung dikirimin sama yang bikin gamenya. Jadi hanya beberapa orang saja yang punya. Tapi kalau salah satu dari kalian ada yang udah punya, berarti kalian terpilih ya, guys ya. Ini cuma kayaknya setiap hari dicari 5 pemenang gitu atau berapa ya, guys ya. Jadi skin ini gratis. Tis buat yang beruntung, guys. Ini kurang lebih ya, guys ya, hampir sama kayak skin pisang yang biasa, cuman warnanya itu emas kayak gold di heart yang ini ya, guys ya. Tapi lebih keren yang pisang sih, karena dia unik banget kayak pisang emas gitu ya, guys ya. Jadi kalau aku kasih nilai 1/100 mungkin 95 sih, karena bener-bener pas banget gitu ya, guys ya. Kayak kita di Indonesia kan timun emas gitu, guys ya. Ini pisang emas gitu kan. Pastinya kalian semua yang nonton video ini sudah tekan tombol like ya, guys ya, karena satu like kalian bisa mendadak menjadi orang kaya. Nggak like gak bakal ya, guys ya. Semoga nanti kalau adanya add friend itu bisa give skin, guys. Kalau bisa aku bakal give kalian. Komen nickname kalian buat yang setuju, guys. Nickname itu yang ini ya, guys ya, Frost Diamond. Ini gak bisa sama, guys. Ini hanya ada satu di dunia. Jadi kalian cuma ada satu, guys. Jadi komen sebanyak-banyaknya ya, guys ya. Nanti yang beruntung aku bakal top up, guys. Oke. Sebelum kita coba yang pisang, kita bakal ke shop dulu, guys. Kita bakal cek-cek apakah ada beberapa skin-skin baru yang belum kita punya. Ini mah udah punya kita, coy. Dua hari yang lalu kita beli, guys. Kita spin sekali lah, siapa tahu ada skin baru gitu, guys. Soalnya Frost Diamond ada beberapa skin yang belum punya, seperti skin Cybro, Battle Angel, Gingerbread Girl, Christmas Future, sama Mary Skeleton. Ini aku bukannya nggak mau beli ya, guys. Ketinggalan aku beli waktu kemarin pas di Jepang ya, guys ya. Kita langsung gacha squee, coy. Ini teori 8 kali tar dan 8 kali klik, guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Let's go everybody, apakah bisa? Apakah nyata? Apakah ada skin baru? Apakah di sini dia? Kita bakal saksikan sekalian juga, coy. Karena ini sangat-sangat-sangat-sangat luar biasa sekali. Ya, wah. Ada skin pisang. Tapi banyak yang bilang ya, guys, kalau skin pisang ini ada di spin. Emang iya, guys. Karena aku nonton beberapa YouTuber ada yang spin. Spin itu skin pisang yang emas, guys. Padahal aku dapatnya gratis. Dan ada beberapa orang juga yang bilang kalau skin emas pisang ini dapatnya diundi gitu, guys. Nah, dan diundi itu di video random-random atau live gitu. Makanya kalian komen sebanyak-banyaknya di video Frost Diamond ini nickname kalian, guys. Siapa tahu tiba-tiba orang stempel yang ngelihat nickname kalian ada di video Frost Diamond dikasih lah kalian skinnya, guys. Tas spesial. Ush. Hampir saja kita dapat spesial ya, guys ya. Oke. Not bad, guys. Not bad. Oke. Ini murah sekali sih, guys. Kalau bisa di-gift, udah aku gift kalian. Walaupun 18.000 begini, apalagi, guys. Belikan kalian tuh. Kayak gini, guys. Langsung beli, guys. Kita coba buat cek-cek di stempel pas lagi deh. Ini udah kita klaim semua ya, guys ya. Emot sudah ada pisang. Oke. Kita coba main sekali, guys. Let's go. Skin pisang nih, bos. Buset, ini bener-bener eksklusif sekali, guys. Kayaknya cuma Frost Diamond dan beberapa orang yang punya. Kita pamerin, guys. Kita pamerkan. Aku doain kalian para Frost Team yang nicknya Frost, yang paling solid, dapat skin golden ini ya, guys ya. Tuh, paling beda kita, guys. Paling beda skin kita ya, guys ya. Ini bener-bener kayak eksklusif banget, cuma kita yang punya, coy. Minggir deh. Selengkat. Pisang, tidak. Sangat susah sekali, guys ya. Pisang, mengeluarkan pisang. Bagaimana jadinya, guys? Kita buktikan lah. Pisangnya ikut. Pisangnya kena orang, guys. Makan tuh pisang, dede. Widih, skin kita ini benar-benar keren sekali, guys. Sudah emas, sudah keluar mercon lagi belakangnya, guys ya. Maksudnya kembang api, guys. Kalian lihat ya. Ini belakang tuing. Keluar kembang api, guys. Kita kasih pisang dulu, guys. Kita review skinnya, guys ya. Ternyata sekeren ini loh, guys. Bisa gak? Baca. Ini anehnya pisang stempel, guys. Itu di kepala itu ada logonya, guys. Jadi benar-benar kayak pisang yang di swalayan ada mereknya itu, guys. Kita sekali, guys. Aku gak kena dia, perasaan tadi kena ya, guys ya. Kena tadi, guys. Coba kita senggol nih ya bapak-bapaknya. Bapak-bapak Santa Claus. Bapak-bapak. Jatuh dia, guys ya. Makan tuh pisang. Tuh, dari jauh aja, guys ya. Itu kelihatan pisang kita tuh udah kayak beda gitu daripada yang lain, guys. Eksklusif dan mahal. Ayolah, Alina seru lah. Please lah ya, please. Set. Over and under. Set. Ini kalau kita kasih pisang bisa, bang. Ini Alina paling seru, guys. Kenapa? Karena jalannya cuma satu doang ya, guys ya. Kita langsung spasi. Santai aja. Di mana pisangnya? Di sini, guys. Sabar dulu, coy. Kita spasi dulu, guys. Takutnya kalah nanti, guys. Set. Kamu bercanda. Kamu nenyek. Kenapa aku bisa jadi sejauh ini? Tidak jadi, guys. Kita keluarkan pisang karena kita mentalnya terlalu jauh, guys. Nah. Waduh. Let's go, guys. Pisang lodon ya, guys. Set. Lompat lewat sini. Aduh, sabar deh. Kita lompat sini, guys ya. Set. Slap you. Hampir saja kita terkalahkan, guys.
Nah, laser trace. Ini pisangnya emang sangat luar biasa, coy. Kita gaul banget nih, sudah pakai kacamata warna emas lagi, guys. Ini cocok sih, guys. Untungnya kacamatanya nggak dimasang, guys. Ini kebiasaan kalau stable, guys, kalau bikin skin yang satu warna, itu sampai sepatunya, sampai matanya emas satu warna, guys. Misalnya nih, warna merah. Merah semua, coy. Ini untung aja enggak, guys, ya. Jadi kayak aksesoris kacamatanya enggak emas. Jadi bener-bener keren lah, guys. Sat. Kita buktikan, guys, kalau kita tuh paling jago main stable, guys. Mampus, Dek. Nyari kayak kita betapanya, guys. Ada satu orang lagi, coy. A few moments later. Emang GG, guys, skin ini, guys. Oh my god. Ini detailnya pun sampai mengkilat begini, guys. Bukan kacang-kacang ini, guys. Bukan kaleng-kaleng skinnya, guys. Emang dibikin niat sekali. Pantas aja stable, guys, makin berat sekarang, guys, ya. Oke. Ice high. Skin emas apakah bakal lecet di ice? Kita buktikan, guys. Kita buktikan, guys. Set serapat seruput-seruput. Coba ya, guys, kita kasih trik, guys. Set hut hut hut. Bisa, guys. Ternyata lebih licin menggunakan skin pisang, ya, guys, ya. Karena kalau pisang itu, kalau kita pencet tombol 4, wing, mana dia, guys, pisang kita, guys? Malah ke bawah, ya, guys, ya. Pisang makan pisang, guys. Wing. Makan tuh pisang. Makan tuh pisang. Kena pisang dia, guys. Kita kasih pisang di depan sini, guys. Kita kasih pisang depan sini, guys. Siapa kayak kena? Siapa? Akah yang akan kena pisang? Kita bakal lihat. Kita kasih paham dulu, ya, guys, ya. Kita kasih paham seberapa kuat skin pisang ini. Woi, si bocah. Ngapain lu, cah? Pisang kita ngapain tiba-tiba di sana, guys? Oke. Kita kasih pisang depan, set. Waduh, ini maunya tadi aku kena headshot, ya, guys. Jadi ketika kita pisang ke depan, headshot. Ih, bisa kena dong, guys. Aku kira dia bakal nabrak, terus balik lagi pisangnya, ternyata enggak. Kasih yang kalian semua yang nonton video ini sudah tekan tombol like, ya, guys, ya. Karena satu like kalian bisa mendadak menjadi orang kaya. Yang gak like gak bakal, guys. Makanya like sekarang juga, join first team kita yang paling solid, coy. A few moments later. Let's go, oh my god. Tas. Serubut. Untung aja berhasil, guys. Takutnya tadi aku gak berhasil, ya, guys, ya. Ini harusnya dibanyakin dong shortcutnya dong. Stable, guys, ini gimana, guys, ya. Slepet. Kita bakal tunggu dulu. Kita lompat sini. Slap you. Ini kalau kita mencet nomor 4, ya, guys, ya. Tui. Gimana pisang kita? Buset. Mentalnya jauh banget pisang kita, ya, guys, ya. Ini pisang ini adalah skin paling OP zaman sekarang, guys. Oh my god. Shortcut baru, coy. Buset. Itu harus kalian coba sekarang juga, guys, ya. Shortcut langsung terobos lebih, ya, guys, ya. Kita lihat pisangnya mana, guys. Duh, pisangnya mana? Pisangnya. Sang pisang. Sang pisang. Jangan di depan juga dong. Kita belum. Wih, pisangnya, guys. Pisangnya mana? Oh, itu pisangnya, guys. I believe bagian fly. Terbangnya jauh banget. Jauh banget, coy. Cuing. Bocah-bocah stable. Ini kalau ada pisang tuh emang lebih OP lagi, guys, lebih greget, guys, kita mainnya, guys. Ayolah, ini ada Dajjal bermain stable, guys. Mana bisa Dajjal main stable, guys, ya, guys, ya. Kita lagi kena pantul, mati dia, guys, meninggal, ya, guys. Set, lompat. Ini sekarang banyak sekali kayak shortcut. Mungkin ada yang baru, ya, guys, cuman masih tersembunyi gitu, guys. Yang harus kita coba. Nah, ini lewat sini ada nggak? Jalan pintasnya ini harusnya bisa diterobos langsung ke depan sana. Coba aja, Dek, harusnya, Dek. Lewat sini dia bocah-bocah. Ini harus bisa diterobos, guys. Bisa diterobos, guys, langsung ke sana, guys. Coba nanti kita coba, ya, guys, ya, kalau kita dapat arena space ini lagi, ya, guys, ya. Karena kayaknya masih banyak yang bisa dieksplor lagi yang harus kita ketahui, guys. Aha! Berhasil. Menang kalah si Dajjal, guys. Ush, kalian lihat, guys, betapa kerennya kalau backgroundnya hitam, ya, guys. Sekarang kalau kita menang di arena tergantung apa itu, backgroundnya menyesuaikan. Misalnya di luar angkasa kan hitam, gelap. Di sana juga gelap, guys. Lava rush. Kita coba buat lewat shortcut di gunung berapi, coy. Let's go everybody. Oh my god. Oh my god. Langsung jatuh, ya, guys, ya. Jalan yang normal aja sudah, guys. Yang pasti-pasti aja kita kasih pur aja bocah-bocah ini, guys. Set. Slap you. Terus diamond nih, guys. Senggol dong lava. Set. Ini bisa langsung diterobos asal kalian tahu, langsung bisa, ya, guys, ya. Kita langsung ke depan, langsung finishkan sudah gamenya, ya, guys, ya. Slap you. Oh, kayak gitu, guys. Itu namanya shortcut di atas gunung berapi yang sangat luar biasa dan mantap, ya, guys, ya. Ini kalian bisa langsung kayak gini, lompat sini dan sudah berhasil, guys. Ini terlalu mudah dan terlalu sliding, ya, guys, ya. Wait. Ini bisa nggak sih? Kita mental nggak sih kalau di sini, guys? Kita coba buat lihat, ya, guys, ya. What? Mentalnya terlalu jauh, guys. Sekali lagi, guys. Masih belum ada orang, kan? Aman, kan? Kita mencoba. Belum selesai aku ngomong. Kita akan mencoba eksperimen baru. Kita akan mencoba eksperimen baru, guys. Eksperimen finish. Ini paling bangsit. Coy! What?
Wut, hampir saja guys. Harusnya bisa tadi kita kena roket terus finish ya guys. Shot shot. Kungfu panda. Kungfu panda. Kungfu panda. Kita main sekali lagi cobain ya guys ya. A few moments later. Kita coba keberuntungan kita yang menggacha setelah bermain menggunakan skin pisang. Ini trik-triknya Frost Diamond tuh seperti itu guys. Biasanya guys pasti antara dapat skin spesial atau legendary yang bagus gitu. Biasanya habis main lah kita kasih tahu Stumble guys kalau kita suka main Stumble guys. Jadi dikasihanin dan kita dikasih skinnya guys. Ini kalau kurang lebih aku udah dapat skin spesial banyak sekali guys. Cuman sama guys. Ah gladiator sudah punya. Ayolah come on spesial. Aduh. Spesial, spesial, legend. Why gitu loh guys, kita pengen skin spesial biar balik modal dikit gitu loh ya guys ya. Ayolah, ayolah, ayolah. Jangan gitu dong lu Stumble. Ah Santa Claus udah punya aku. Ayolah, mana skin pisangnya? Tapi ada orang Ku bilang apa guys? Cara balikin modal, cara auto kaya di Stumble guys adalah menggacha mendapatkan skin spesial 4 kali berturut-turut. Jadi kalian balik modal 700 coy. 700 tambah 15-15 ya sekitar 900 lah mungkin guys ya. Modal kita hanya 350 token ditambah tadi berarti 700 token. Berarti kita untung sekitar 250-an lebih token lah ya guys ya. Jadi seperti itulah Frost Diamond caranya mengumpulkan token-token kalau mau gratisan ya guys ya. Tapi emang harus hoki dulu sih. Makanya harus nicknya Frost depannya kayak Frost Diamond guys. Oke guys kita main terakhir guys. Let's go. Okay. Skin sang pisang, sang pisang, sang pisang emas. Ini harusnya skin spesial sih ya guys ya. Iya gak sih? Soalnya paling beda coy. Bukan legendary ini mah. Spesial guys. Jungle jungle roll. Kita lihat skin pisang kita guys. Seberapa kerennya ini guys. Let's go everybody. Kita tebak zona guys ya. Kita tebak zona guys. Set Frost Diamond nih guys. Nggak bisa nih guys. Ini terlalu susah yang ini guys ya. Kita bisa freestyle seperti ini guys. Set. Oke nice. Kita bakal maju ke depan dulu. Hati-hati saja. Pelan-pelan begitu kan. Langsung kita lompat sini guys. Set. Terus lompat sini guys. Terus kalian kasih freestyle. Set sudah bisa kan. Nah, ini kalian bisa freestyle itu lewat sini guys. Woi, ada pohon pisang guys. Woi, tembus coy. Kukira kayak mana guys. Coba yang itu guys. Batu yang ini guys ya. Kita coba batu yang ini. Apakah batu ini tembus. Wah asli. Real guys. Oh my god. Tapi gak bisa naik kan. Kalau kita jatuh gak bisa naik kan ya guys ya. Coba ya kita kasih nomor 4. Oh real. Bisa ditanyakin itu bisa naik tuh. Lewat sini guys, ini harusnya shortcut paling cepat nih guys di sini guys. Slab you. Siapakah kan yang kena pisang? Siapakah yang akan kena pisang? Ini takutnya aku kalau ngemot ya guys. Salah guys. Ini parah banget sih kalau ngemot tuh nggak bisa jalan di Stumble guys itu bener-bener nggak bisa jalan guys. Woi, tinggal Aki. Ah, mampus kok Aki. Ada robot guys. Robot kayaknya yang jago ya guys ya. Kita sikat lah. Jangan roll 2 kali. What the minute? Ini emang Stumble guys ini rada-rada error ya guys ya. Oke deh kita sikat aja deh. Kita sikat aja guys. Inilah kalau kalian tuh bermain malah marah guys ya. Kalian sikat aja guys. Set. Ini namanya shortcut auto jatuh ya guys ya. Set. Slab you. Ini sangat mudah dan sangat gampang ya guys ya. Kalian tinggal shot aja ke depan sana guys. Slab you. Kalian lompat sini sudah berhasil. Terus cobain shortcut baru lagi guys. Set. Slab you. Ini kayaknya ada orangnya deh di belakang pisangnya. Pas kita gini tuh kayak bungku guys. Tuh bungku dia bungku. Bungku betul loh bungku dia tuh. Kayak ada orangnya gitu loh di dalamnya guys ya. Emang jangan-jangan ada orangnya. Apakah ini bukan monster pisang atau orang yang memakai kostum pisang? Menurut Frost Diamond ini adalah orang yang pakai kostum pisang. Soalnya dia bisa bengkok kayak gini. Pisangnya bengkok guys. Udah bengkok makin bengkok lah guys ya. Let's go, bot best. Wah ini kalau pisang masuk lava udah pasti hangus guys. Ini dia guys ya robot yang aku bilang jago tadi guys. Ini masih berhasil guys. Kita kasih freestyle dulu lah. Ini bisa shortcut di atas loh katanya loh. Tapi sekarang udah gak bisa guys. Set. Slab you guys. What the. Hampir saja guys. Oh my god, aku lupa sama skill ngebagin apa namanya pisang di sini guys. Kalau kita taruh pisang, apalagi ada 2 pisang, ini kita udah pasti auto gak bakal kalah sih guys. Apalagi kita diemnya tuh di sini guys. Oh diemnya di sini aja coy. Diemnya di sini aja guys. Tuh gak bakal mati. Gak bakal mati kan? Udah aku bilang apa guys? Ini lah shortcut pisang nama. Jangan gitu dong. Ini pisang gua nih, pisang Frost Diamond nih. Ya ampun, untung aja udah menang ya guys ya. Hampir saja guys, pisangku dikenain ya guys. Set kungfu panda baca.
Oke deh guys, mungkin segitu video kita kali ini. Coba kalian komentar di next video, kita bakal cobain skin apa lagi. Kalian komen ya guys, dan bisa kalian ketawa, kalian bisa vaksin ketawa. And let's make a bruise. Bye bye.